merupakan salah satu rukun ya dalam banyak ibadah kita dalam keseharian kita ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk niat mengerjakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna bin niat sesungguhnya segala macam perbuatan amalan kita tergantung dengan niat kita maka apabila seorang Muslim dia mengerjakan suatu ibadah tanpa ada niat ya dia mengerjakannya begitu saja maka dia merugi bahkan amalan tersebut atau ibadahnya itu tidak sah karena apa dia melakukannya tanpa niat sebuah contoh umpamanya seperti orang yang mandi wajib setelah dia junub atau wanita setelah dia haid ataupun nifas kemudian dia mandi biasa seperti dia mandi mau pergi bekerja tanpa ada niat mandi junub mengangkat hadas sebesar maka ketika dia sadar sampai di kantor bahwa dia tadi mandi tapi nggak ada niat untuk mandi wajib maka mandinya tersebut ya belum mengangkat hadas besarnya maka wajib dia mengulang kembali mandi wajibnya dan niatkan untuk mengangkat hadas besarnya maka oleh sebab itu kata para ulama ya niat mandi wajib itu ada dua rukunnya yang pertama ialah niat yang kedua ialah membasahi seluruh tubuh dengan air itu rukun daripada mandi wajib nah kembali kita kepada sholat juga begitu ya banyak sekali rukunnya ada 14 sebagian para ulama madhab menyebutkan 14 rukunnya termasuk juga ialah niat yang paling utama maka wajib ya kita itu niat. Nah sekarang pertanyaannya ialah apakah wajib kita melafaskan niat tersebut? Maka kalau kita perhatikan dan kita kaji kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melafazkan niatnya dalam sholat. Maka para ulama Madhab sepakat bahwa tidak boleh dilafaskan. Termasuk Madhab Imam Syafi'i menyebutkan tidak ada yang namanya melafazkan niat. Nah, adapun yang sering kita dengar dan sering kita pelajari dahulu ketika masih kecil. Nawai, sholai, nawai itu, ya, an usolli, aku berniat, ya, untuk sholat, zuhur, parakat, ini, semua tidak pernah terdapat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita berniat? Berniat dalam hati. Ketika kita umpamanya beruduk ke kamar mandi, sudah ada niat dalam diri kita bahwa kita ini beruduk tujuannya apa? Untuk sholat zuhur. Ataupun ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid bagi laki-laki, dia sudah tahu dan sadar bahwa dia ini pergi ke masjid tujuannya untuk sholat asar umpamanya seperti itu maka pada dasarnya orang tersebut sudah memasang niatnya untuk mengerjakan sholat asar ataupun sholat zuhur nah begitu juga kalau seandainya ada orang umpamanya dia mau sholat dia pikir ini waktunya ini sholat zuhur ya kemudian dia sholat selesai eh ternyata habis selesai dia tahu sadar bahwa ini sholat asar bukan zuhur maka dia telah batal sholat yang dia kerjakan. Artinya apa? Dia boleh mengerjakan sholat asar. Karena tadi dia niatnya untuk sholat zuhur. Maka orang tersebut wajib mengulang kembali sholatnya dengan niat sholat asar. Ini pentingnya niat. Maka oleh sebab itu sekali lagi niat berada dalam hati. Dan para ulama mengatakan tidaklah ada anjuran ataupun sunnah ajaran Nabi Alaihi Wasallam melafazkan niat tersebut. Ini yang kita khawatirkan kalau seandainya kita tetap ngekeh umpamanya karena kebudayaan kita, kebiasaan adat istiadat dari dahulu umpamanya selalu kita mengamalkan nawa itu dan seterusnya jatuh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laysa alaihi amruna Siapa saja yang melakukan sebuah amalan tanpa ada perintah dari kami